Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko. Pekerjaan saya wartawan di Jawa Post. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan tadi Bapak, Pak Ustaz mengatakan bahwa sebagai umat Islam atau sebagai manusia kita diwajibkan untuk meminta kepada Tuhan. Jadi seperti itu Pak. Justru kalau tidak meminta kita dikatakan sombong seperti itu. Seperti itu Pak, mohon penjelasan. Yang kedua yang saya tanyakan, dikatakan tadi bahwa manfaat puasa ada dua, apa? Ketika kita berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Mau dijelaskan kebahagiaan berjumpa dengan Tuhan itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya pertanyaan yang menarik sekali berkaitan dengan doa. Tadi Anda sampaikan, pernahkah ada di antara kita yang berdoa memohon kepada Allah untuk dapat Lailatul Qadar? Mungkin sebagian tidak pernah minta. Kenapa antum tidak minta? Satu, karena antum merasa tidak butuh. Orang itu akan minta tatkala dia butuh. Dia akan cari ketika dia butuh. Bagaimana seorang ketika baterai HP-nya habis, dia akan cari charger. Nggak ada charger, siapa yang bawa power bank? Karena dia butuh untuk menghidupkan HP. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah butuh dengan Lailatul Qadar sehingga dia tidak pernah minta dan tidak pernah mencari Lailatul Qadar. Allah menyuruh kita untuk meminta. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti aku kabulkan. Bagaimana kita akan mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita tidak pernah minta? Jadi kalau dikatakan sombong, ya sombong. Orang yang tidak mau minta sama Allah merasa ya sudah cukup. Ada cerita jemaah. Ada seorang hendak meminta sumbangan kepada seorang konglomerat. Menurut informasi yang dia dapat, kalau meminta sumbangan sama fulan, mintanya di masjid. Ini sholat isya di masjid, nanti sebelum pulang ke rumahnya antum minta. Habis sholat isya ditunggu. Ada orang kayanya di shof pertama. Ditunggu sampai mulai lampu mulai dikurangin. Orang isya ini, orang kaya ini gak pulang-pulang. Berzikir, terus berdoa. Akhirnya orang yang meminta sumbangan ini mendekat kepada orang kaya ini. Didekati. Ternyata orang kaya ini masih minta sama Allah. Masih minta rizki, minta berkat. Terus dia minta. Akhirnya orang ini ngomong, subhanallah, ini orang udah kaya raya kayak gini masih minta sama Allah. Aku yang kayak gini masa gak minta sama Allah? Udah, Anda mau minta sama Allah. Dia pulang gak jadi minta sumbangan. Dia minta sama Allah. Ini yang terjadi sama kita kadang-kala. Kita lupa minta sama Allah. Dari tadi pagi sampai sekarang, berapa permintaan yang antum baca? Berapa permohonan, berapa jam antum meminta kepada Allah Jalla Jalal. Padahal Allah sudah memastikan, ud'uni astajib lakum, minta pasti aku kabulkan. Maka kalau kita lihat Mas Eko, Anda mau tanya sama Mas Eko, berapa kali minta Lailatul Qadar? Iya, berapa kali itu? Minta Lailatul Qadar. Kan belum Lailatul Qadar. Oh, supaya dapat, alhamdulillah. Ada orang yang minta tiap hari. Ada orang yang tidak pernah minta. Ketika sujud antum minta apa sama Allah? Itu tempat hamba paling dekat sama Allah ketika dia sujud. Apa yang antum minta ketika sujud itu? Yang ada orang kadangkala sholat seperti sholatnya, seperti ayam mematuk jagung. Itu yang kita lihat di banyak masjid. Di 10 hari terakhir masjid semakin sepi. Sholat semakin cepat. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam ketika sholat malam,
Beliau tidak lewat ayat tentang rahmat kecuali beliau minta rahmat Allah. Beliau tidak melewatin ayat tentang azab kecuali beliau berlindung dari azab Allah Jalla Jalla. Itu Nabi alaihissalatu wassalam kita. Jadi memintalah kepada Allah. Dan Nabi pernah bersabda alaihissalatu wassalam, wal ajiz man ajiza anid du'a. Orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Terkadang kita punya teman bisa berdoa, kita enggak bisa doa. Orang bisa minta di waktu-waktu mustajab antara azan dan qomat. Orang yang puasa itu punya doa mustajab. Sepanjang hari antum kadang-kadang tidak berdoa. Tidak minta sama Allah Jalla Jalal. Kenapa? Allahu a'lam. Kalau tadi dikatakan sombong, ya. Orang yang tidak mau minta sejatinya dia sombong, merasa sudah cukup. Tapi jamaah, ada permintaan-permintaan yang tidak berkualitas. Ada sebagian kita mintanya enggak berkualitas. Allahumma inni as'aluka Avanza. Jadi ya Allah. Ya Allah, aku minta mobil Avanza yang baru. Cuma itu yang aku minta. Coba baca doa-doa Nabi alaihi salatu wasalam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku minta kebahagiaan di dunia. Semua kebahagiaan di dunia aku minta. Aku ingin kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kiranya seperti itu, maka kita perlu introspeksi diri kita untuk doa-doa kita. Berapa banyak kita berdoa? Jangan malu untuk berdoa sama Allah. Pintu Allah tuh enggak pernah ditutup. Kalau antum punya atasan, antum punya masalah, kata dia apa? Besok jumpain ana jam 12. Besok jumpain ana jam 9 pas waktu kerja. Sekarang ana sibuk. Tapi sama Allah saat itu antum punya masalah, saat itu engkau mengatakan Allahumma, Allah dengar doa. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua. Sampai lupa. Apa pertanyaan kedua? Tunggu dulu biar dia yang ada jemaah. Dia yang bertanya tentang manfaat. Oh, nah, tentang kebahagiaan dengan Allah Jalla Jalal. Jemaah, kita ini tiap hari mengatakan Rabbi, Rabbi, Rabbana, Allahumma, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Kita enggak pernah berjumpa dengan Allah. Antum akan bahagia berjumpa sama Allah kalau antum bahagia berjumpa dengan Allah. Artinya memang berharap, anak kepingin jumpa sama Allah. Allah tuh yang ngasih tangan sama anak. Allah tuh yang ngasih kaki sama anak. Allah yang memberikan rumah sama anak. Allah yang memberikan rizki kepada anak. Anak kepingin jumpa sama Allah yang memberikan semuanya kepada anak. Dan Allah itu indah. Makanya ketika pada hari kiamat, tidak ada kenikmatan yang lebih daripada orang-orang yang masuk surga tatkala mereka memandang wajah Allah Jalla Jalal. Bagaimana nanti antum akan merasakan di dunia ini saja. Antum kalau kangen sama bapak antum, antum kangen sama ibu antum, melihat dari jauh gimana bahagianya antum ketika itu. Bagaimana ketika antum punya anak kuliah 5 tahun enggak pulang-pulang ditunggu sama ayahnya. Ketika datang di sini kebahagiaan yang tidak terhingga. Bagaimana kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu? Seperti itu kiranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Fadhal, ada pertanyaan yang lain? Ya, Ustaz.